Hari ini hari ulang tahun Badun. Cuma emak yang tahu kapan Madun ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun Madun, Mak. Don, maafin Bapak ya. Bapak tidak bisa memberikan apa-apa di hari ulang tahun kau. Kalau misalnya emak masih ada, emak pasti yang bakal orang pertama yang ngucapin Madun ulang tahun. Bapak hanya bisa memberikan kau doa. Gimana nih? Tenang aja, Le. Yang penting kita jangan kepancing emosi. Oke? Oke. Oke, Don. Gue punya strategi yang mudah-mudahan bisa ngalahin mereka. Hah? Sekarang kumpul. Madun gak bisa dibiarin nih. Dia harus keluar dari pertandingan ini. Kalau enggak gawang kita kebobolan lagi ntar. Lu bikin cedera dia ya. Beres bos. Pelanggaran. Ini kan enggak sengaja, Sid. Udah. Kamu keluar. Keluar. Dun, udah. Lu enggak usah ikut lagi. Kondisi lu udah enggak memungkinkan. Gua masih mau tanding. Udah. Lu yakin, Dun? Ayo, Dun. Waduh, kapoknya nih anak. Masih main lagi dia. Tis. Tenang aja. Si anak kampung itu enggak mungkin bisa ngebobolin gawang kita. Mikirin Madun ya? Enggak kok, Umi. So tau nih. Jijah, Umi itu kan orang tua kamu. Umi tau lah kalau kamu lagi suka sama Madun. Mi, Jiza boleh gak pindah sekolah? Lah, Ma,
kan bentar lagi udah mau masuk sekolah. Kemarin baru liburan. Diza gak mau satu sekolah lagi sama Madun. Kamu suka kan sama Madun? Siti juga suka sama Madun. Diza gak mau jadi penghalang mereka berdua. Jah, mencintai itu haknya semua orang. Lagian gak masalah kok kalau kamu sama Siti cinta sama orang yang sama. Cuma untuk memiliki itu haknya si Madun. Maksud Umi apa? Maksud Umi, si Madun itu orangnya baik. Lagian pan, belum tentu juga si Madun itu cinta sama Siti apa enggak. Ih Umi, masalahnya tuh Siti tuh deket banget sama Madun. Kamu gak boleh menyerah sama satu hal yang belum pasti. Udah ah. Lagian masih kecil aja udah suka-sukaan. Jodoh itu kan siapa yang tahu nantinya. Tapi kalau sama si Madun, Umi suka. Anaknya baik. Umi. Pagi-pagi Bapak udah buatin Madun susu. Ini tempat yang aman buat ngasih kado Yayang Mariam. Kamu di sini dulu ya. Nanti aku ambil, aku kasih kamu buat Yayang Mariam ya. Yang Mariam gua. Gua pengen tahu. Oh, dia mau ngasih baju. Dasar bang Wasawa. Awas lu. Gue gak pake beli lagi. Mengenak. Pakai batu ini, maka kaki kalian akan terlatih. Oke, sekarang kita mulai latihan. Bagus, bagus. Kalian memang hebat. Kalau kamu mau menang, kamu harus buat diri kamu untuk pantas menang. Tetapi caranya gimana, Bang? Caranya cuma satu, latihan. Bang Beta, konsentrasi udah, fokus juga udah, ganteng apa lagi? Nah, tetep aja, gak bakal bisa menang.
Bingung saya juga, Bang. Ikutlah dengan saya. Kemana, Bang? Saya akan ajarin kamu bertahan. Sampai tubuh kamu bisa fokus untuk menahan semua. Saya siap, Bang. Ngapain lu situ? Lagi ngeliatin aja. Oh, dari tadi lu ngintipin gue. Enggak. Gak ada kerjaan lain apa? Hey, Martin. Ngapain yang dari kampung rumah aneh? Ngintipin aja. Dikit. Oh, bagus, bagus. Apaan? Ngintipin? Kagak. Ya udah, sekarang jalan. Pulang. Aku lagi cantik, eh. Gatel. Garuk. Oh, bagus, bagus, eh. Aduh, gatel tuh anak. Tapi jangan-jangan dia tahu aneh taruh hadiah buat yang Mariam. Kok nggak ada? Kemana tuh hadiah? Ya yang Mariam pasti senang terima kado dari Ai. Hello darling, sepedo. Sepedo. Sepada. Sepada. Darling. Hello. Hello Lady Mariam. Bang Udin? Iya. I come ke sini mau kasih kado for you, Lady Mariam. Aduh, Bang. Mau ngasih kado Aye. Belibet amat sih ngomongnya. No. Because I love you, no belibet. Ini kadonya, Bang. Yes, please dibuka. This is baju for you, Lady Mariam. Buset, itu wanabi pikirannya gak mau jadi jorok amat sih. Bang Udin. Bang Udin ini pikir Aye ini cewek apaan sih? Kok ngasihnya baju beginian? Sebenarnya ini kado dari Wan Habib. Wan Habib? Enak aja teh ngomong. Mariam, ane gak mungkin kasih baju beginian untuk perempuan secakap ente. Salah Mariam, salah. Nih, buat ya yang Mariam. Ane yang pilihin. Cakep bener, Wan. Alhamdulillah. Ya Allah. I am sorry, darling. Mariam, jangan dimaafin. Sebelum dikasih hukuman, jangan pernah dimaafin. Bener, Wan. Harus kita kasih hukuman. Iya. I'm sorry, darling. Wan, tapi apaan? Mariam, kalau aneh saranin, dua hari dia pakai ini, jangan dimaafin. Ya? Panggilah. Ape? Please. Oke, sekarang taruh bola itu. Dan buka baju kamu. Sekarang duduklah. Dingin banget, Bang. Gimana saya mau konsentrasi, Bang? Sekarang saya akan taruh bola ini di kepala kamu, Riz. Dan bola ini gak boleh jatuh sebelum es itu mencair. Gimana ceritanya, Bang? Tutuplah mata kamu. Dan konsentrasilah. Ini untuk melatih kekuatan pikiran kamu, Riz. Dan saya yakin kamu pasti bisa. Iya, Bang.
sekarang bukalah mata kamu. Selamat, Riz. Kamu sudah berhasil. Ngapain pakai baju begituan, Be? Diam lu, Tong. Emang lu gak tahu? Sekarang gua udah jadi duta pantai seluruh dunia. Duta pantai sih duta pantai, tapi ngapain pakai baju begituan? Lu kagak bakal ngerti dah. Ini namanya Convent of a Fireman. Udah deh. Emang minta duit? Duit lagi. Kemarin kan gua udah kasih. Duit banget. Juga udah tahu kalau babe itu bukan babe Aye. Astagfirullahalazim. Tin, lu jangan dengerin orang lain. Gua udah tahu lu itu bukan babe gua. Mari, Tin. Kurang ajar lu ya. Babe sendiri lu luluin. Ini pasti ojok-ojokannya si Lurah. Awas, Lurah. Urusan gue. Udah jelas, jelas. Karena mulut tuh lemes, lemes and lemes. Lemes lu kalau ngomong. Gue ada buktinya. Mana buktinya? Ntar gue bawain ke lu. Kalau lu bohong, lu gue bawa ke kantor Hansip. Kantor pengadilan. Lu mau ngapain bawa ke pengadilan? Karena udah mencemarin nama baik, tau? Sejak kapan lu punya nama baik? Dasar lu tukang daun lu. Ingat kata-kata gue. Bulu.
Bagus, Riz. Sekarang kamu lebih hebat dari siapapun. Dan saya yakin kamu pasti bisa mengalahkan siapapun yang kamu hadapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dun, kayaknya Dun kita mulai latihannya, Dun. Tapi sih boleh, kan? Jalanan. Lo pada nggak tahu kan? Bentar lagi, gua akan jadi anak menteng seperti Obama. Le, sebenarnya lu dari mana sih? Gue dibawa sama orang yayasan, Dun. Untuk perlindungan anak jalanan. Berarti lu tinggal di rumah singgah, Le? Iya. Wah, bagus berarti, Le. Biar lu nggak tidur di emperan jalan lagi. Bagus apanya? Malahan, gue mau disekolahin. Itu malah seru, Le. Kita bisa sekolah bareng-bareng, ya nggak? Oh. Apa yang seru? Tetap aja ntar dapet kerjaannya gini-gini juga. Apain capek-capek sekolah? Kalau nasib nggak akan berubah, Dun. Le, lu nggak boleh gitu. Kan ada pepatah yang bilang, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena ilmu itu bisa ngubah segalanya. Bahkan nasib lu juga bisa. Wah, jadi cita-cita gue bisa tercapai dong, Dun. Seperti Presiden Obama. Oh, bisa jadi. Makanya, Le, lu mau dong disuruh sekolah ya? Wah, bener juga ya. Kan di sekolahan banyak cewek-cewek cakep. Yuk, latihan. Latihan terus, tapi kemampuannya nggak nambah-nambah. Kasihin bolanya. Ngapain sih lu pada latihan? Kan kagak ada pertandingannya. Jadi ngajak tanding nih ceritanya. Iya, kayak biasa. Cuma kali ini pertandingannya beda. Pertandingan macam apa yang lu mau? Nanti bertanding pakai karung. Aduh, Aris. Lu itu ngajak bertanding? Atau ngajak balap karung 17-an sih? Kalau emang kalian pada jago, gue tantang lo buat ngalahin tim gue di pertanding besok. Oke, gue terima tantangannya. Din, keluar lo, Din. Ya, gua aja. Datang tuh assalamualaikum. Bukan dandin-dandin aja, emang gua kelasan mobil. Mau ngapain lo? Mau gosip lagi, ha? Gosip. Lo kan minta gua datang bawa bukti, ya kan? Kalau Martin tuh bukan anak kandung lo. Apa ini? Yang gua minta bukti bukan iuran warga. Iuran warga dari mana? Makanya lu baca dulu noh. Apaan tuh? Itu data-data dari panti asuhan. Kalau bini lu pernah ngambil anak dari sono. Din, lu ingat kagak? Waktu anak lu masih seumur sebulan, bini lu itu pernah bawa anak lu ke rumah orang tuanya. Nah, pas dibawa ke sono anak lu hilang. Terus gara-gara dia takut sama lu, makanya dia ambil anak dari panti asuhan. Hah, gak mungkin. Fitnah. Lu fitnah pasti. Kenapa jadi gua mau fitnah sama lu? Hah, gua mau kasih tau lu nih. Anak lu tuh, ya, ada tai lalat di punggungnya nih di sini nih, ya. Si Martin ada kagak? Apa iya ya?
Si Martin bukan anak gua. Sekarang, gue bukan tandingan lo lagi. Lawan yang pantas buat lo si Martin. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Ajija, tenonenonenonet. Ajija, tenonenonenonet. Ajija. Rasa dunia ini tanpa kamu, sunyi ku rasa dunia ini. Pucuk cinta ulang pun tiba, Dek Ajija selalu ada di depan mata hamba. Haide, kok kita selalu ketemu ya? Tapi jangan-jangan kita jodoh kayak madu sama tawon nih. Haide, malam-malam gini Dek Ajija mau kemana deh? Ya mau pulang lah, Le. Kalau gitu, Bang Bule anterin nih. Tapi, sebelum Bang Bule anterin, Bang Bule mau ngasih hadiah spesial. Kenapa? Nggak suka? Oh, Bang Bule tahu. Pasti nih, Dek Ajija lebih suka sama yang satu lagi. Ini wangi banget ini. Wangi banget. Gimana? Jelas beda uangnya. Le. Si Madun mana ya, Le? Ngapain nyari yang gak ada? Mendingan yang ada aja. Gue serius. Si Madun kemana sih? Bang Bule lebih serius. Yaudah deh. Dek Siti. Dek Jija. Bang Bule mau ngasih hadiah spesial. Nih. Kalian berdua harus milih salah satu. Kalau bunga yang ini nih bisa nenangin saat kalian berdua lagi tidur. Kalau bunga yang ini bisa nenangin pasti mal. 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 Kalau gitu Aziza milih yang. Gue juga ambil yang itu aja. Assalamualaikum. Aidun. 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 Aidun.
Selamat, Tris. Tim lo bener-bener hebat. Gue kagum sama tim lo. Gue gak sudi dikasih selamat sama tim cemen kayak lo pade. Dan sekarang, gue bukan tandingan lo lagi. Lawan yang pantas buat lo si Martin. Good sport. Be. Apa sih lu ganggu gua aja? Be, emang mau komplain? Emangnya gua customer service? Ayah kagak mau satu sekolah nama si Madun. What you want? Terus lu mau apa? Ya mau pindah sekolah lah, Be. Buang-buang duit gua aja. You kan pengen menjadi pemain bola. No insinyur, no dokter. Banyakin latihan. Ayah mau pindah aja dah. Masa anakku di Nganga, orang terkaya di kampung ini. Anaknya satu sekolahan sama gembel. Anaknya Udin. Enak aja. Emang lu anak kandung gua? Hah? Kagak. Sekali kagak, tetep kagak. Itu keputusan mabe. Lu mau lulus kek, lu mau enggak kek. Pokoknya gua gak bakal pindahin lu. Mabe pelit. Bodoh. Manggil gua kemari. Udah menang lawan tim Madun. Madun mah bukan saingan gua dah. Gak ada apa-apanya. Kalah telak dia kemarin. Kalau gitu, lu siap-siap deh untuk lawan tim gua. Apa tim? Hah? Apa gua enggak salah dengar? Lu kalahin dulu aja deh si Madun. Baru bisa lu ketemu gua di lapangan pertandingan. Siap-siap. Gua bakal lawan tim Madun dulu, ya. Yeah. Kau tahu pasti lo sedih ya karena lo tadi kalah. Madun nggak sedih kok, Pak. Cuman Madun lagi bingung gimana caranya buat ngalahin si Aris. Timnya Aris kuat-kuat, Pak. Lo tau nggak, Dun? Kalah itu justru lo harus syukurin karena lo bisa belajar dari pengalaman. Kalau lo nggak pernah kalah, ya lo nggak akan tahu rasanya kalah, di mana letak kesalahan lo. Dan di sini lo harus latihan supaya lo menambah skill lo. Yeah? Iya, Mbak. Udah, sekarang kita latihan aja. Yuk. Oke, Dun. Pok mau sekarang ya. Lo semuanya fokus. Tendang bola di sudut paling susah. Oke? Pok akan oper. Tapi ingat, Pok hanya mau dengan satu langkah. Oke? Konsentrasi ya. Terakhir Edun, kok minta lo harus tenangin diri lo. Konsentrasi, fokus, jangan mikir lo gak bisa masukin.
anggap aja gawang itu lebar dan bola ini ringan, ya? Yeah? Sekarang Pok mau lo naik ke tali itu ya. Yakin bisa, yakin. Ya. Fokus. Punya niatan, lo harus bisa. Sekarang Po mau jaga keseimbangannya. Terima bola dari Po. Mana ya Madun? Biasanya jam segini udah selesai latihan. Dun, gue baik duluan ya Dun ya. Iya, ya Dun, duluan ya Dun. Dun ya Dun. Assalamualaikum. Dun, gue duluan ya. Waalaikumsalam. Salam. Dun! Eh, Aziza. Kenapa? Ntar abis Isya, kamu mau kemana? Nggak kemana-mana. Emangnya kenapa? Aku mau minta kamu datang ke taman, bisa? Taman? Ngapain malam-malam ke taman? Ada yang mau aku omongin. Kalau ada yang mau diomongin sekarang aja, ngapain pakai ke taman? Gak bisa, Dun. Yang mau aku omongin itu penting banget. Kamu bisa ya ke taman? Ya udah deh, insya Allah aku pasti bakal datang kok. Ya udah kalau gitu, makasih ya. Iya. Aku tunggu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih? Isengin yuk. Siap ya? Oke, Bos. Boleh juga, Bos. Katanya sih pengen jadi pemain sepak bola profesional, Bos. Tapi kerjaannya jadi tukang parkir. Apa mungkin, Bos? Biarin aja, namanya juga anak musang pengen punya cita-cita. Anak musang. Tapi nggak tahu deh, bisa kesampean apa enggak ya? We'll be right back.
satu hal, Riz. Jangan pernah ngeremehin orang kecil. Karena cita-cita itu bermula dari kecil. Aziza, katanya dia yang nyuruh datang, tapi dia sendiri belum datang. Ada apaan sih nih? Kamu ulang tahun ya? Enggak, bukan aku yang ulang tahun, tapi kita. Jadi hari ini tuh tepat 5 tahun pertama kali kita ketemu. Kamu nggak ingat? Kenapa pakai kado segala? Buka aja. Banget ya. Aku ngerasa ngelayang di surga yang paling indah banget. Sama bintang-bintang di langit. Enggak kok, Zah. Aku masih ngerasa kaki aku itu napak. Terus bintang yang kamu maksud itu cuma kunang-kunang. Dun, kenapa sih kamu tuh gak pernah ngerti? Dan kenapa sih kamu tuh gak pernah peka? Maksudnya apaan? Jadi, kamu nyuruh aku kesini cuma buat ngeliat gunung-gunung? Yaudah deh, aku to the point aja. Jadi maksud aku ngajak kamu kesini tuh karena aku... mau ungkapin perasaan aku ke kamu. Sebenarnya suka sama kamu. Emangnya lu bisa ngebuat si Madun ngejauh dari Ajijan, ha? Iya, kalau udah gak bisa, gue yang akan turun tangan. Kayaknya Madun juga punya perasaan sama deh kayak Ajijan.
Ingat ya, ingat mulut gua ngomong nih, gak ada yang bisa ngerebut Madun dari gua. Dun, lu tahu kan, gua berbuat semua ini karena lu, Dun, bos lu. Dan lu juga tahu kan kalau ini permainan. Permainan itu harus jauh dari masalah pribadi, oke? Kok? Gitu.